Kalau bukan karena Islam, teman-teman, tidak akan ada bisa dikenang. Khalifah pertama Rasulullah adalah Abu Bakar. Khalifah kedua adalah Umar. Khalifah ketiga adalah Uthman. Khalifah keempat adalah Ali. Mereka dari manusia biasa di padang pasir, Allah angkat karena keimanannya kepada Nabi SAW menjadi raja-raja dunia. Raja-raja dunia. Luar biasa masa keemasannya. Gitu kan. Nabi SAW memastikan agar kita tidak salah dalam menentukan alur hidup kita. Dan ini penting supaya kita bisa mengikuti generasi emas ini. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, sebaik-baik manusia setelah beliau adalah generasiku yang hidup sesama dengan aku, para sahabatku. Kemudian yang setelahnya yang belajar dari para sahabat. Kemudian yang setelahnya tabi'in yang belajar dari murid-murid para sahabat. Ini tiga generasi terbaik manusia. Nabi SAW sudah jelaskan masalah. Dan ulama-ulama besar diantaranya Imam Empat, Imam Malik, Abu Hanifa, Syafi'i dan Ahmad lahir juga di zaman-zaman emas ini, ya. Di generasi emas ini, di generasi yang ketiga,